warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget karo kanca-kanca penontone channel Deni Sulung is bergaje, nek gak ana kanca-kanca gak iso bergaje, gak iso berkembang. Matur nuwun penonton dari luar negeri, dari Indonesia. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Deni Sulung. Makasih banget sing wis dukung channel Deni Sulung sampai saiki, pokoke matur suwun banget. Tanpa nek jenengan-jenengan channel Deni Sulung ora bakal berkembang sampai saat iki. Pokoke makasih banget sing wis dukung, sing wis like, comment dan subscribe, dukung terus channel Deni Sulung. Makasih banget sing mari bergabung, jula ditekan subscribe ya guys ya. Pokoknya aku ki tenang guys, mengucap nih banyak-banyak syukur, banyak-banyak terima kasih karo jenengan-jenengan pokoknya sing wis dukung banget sing wis dukung, sing pelan-pelan membantu aku ngembang di channel, mewujudkan aku, maksudnya aku mempunyai impian. Yus, mungkin teman-teman yang berjuang di dunia YouTube mungkin yang mempunyai tujuan tersendiri, kenapa sampai aku mau sampai terjun di dunia YouTube kayak ngono kayak aku ke pokok lagi matur suwun banget ya guys. Sampai mama aku ke coro lagi terharu ngono kayak, karena aku ke gawe channel ke ya pertama nih aku iseng-iseng, terus aku merasa nyaman dan aku kiter motivasi karo wong tuwa cara ngono koyo madames ngono koyo aku kiter motivasi koyo. Tapi kan nama Damis kan wis didompleng karo Mas Dimas, Mas Dimas wis terkenal dadi madames, cuma dompleng ning anake kan wis gari nerusne wis dadi terkenal koyo ngono. Aku ki cuma ngene ki kae madames maksudnya wis umur ke iso semangat, kenapa adewe sing enom-enom kok enggak semangat, kok dikalane karo wong sing wis berumur. Aku termotivasi karo ngono kuwi guys, karena aku dhewe sapa ngerti, aku sampe ki berpikiran sapa ngerti jenenge nasib awak. Aku cuman berusaha berdoa karo njaluk ridhone sing kuwasa, njaluk doane teman-teman, dukungane teman-teman kabeh. Adewe kan gak ngerti nasib dhewe dan jenengan juga yo gak ngerti ngono lho guys. Saiki adewe di bawah sapa ngerti, sesuk adewe di atas kayak ngono kan roda berputar kayak ngono. Aku memang termotivasi karo Mak Damis memang aku. Dan di situ kan aku ning luar negeri jenenge internet kan aku gak bakal mati. Karena itu karo ning Indonesia kan kayak ngono ning. Nak ning kene kan go wifi lah kayak ngono kuwi. Dadi aku tak jejal lah kayak ngono. Dan aku memang kan sopo ngerti jenenge nasib awak. Aku modal HP cumplung, terus aku modal ngomong-ngomong, sopo ngerti aku dikenal uang, aku disenengi uang, videoku ditonton, aku alhamdulillah banget sampai saiki iki cara mono sampai iso ngasilne duit kok ngono lho. Ngasilne duit cara mono ki aku ki tenan guys, aku ki pengen banget ki seandainya aku wis gak kerja ning luar negeri, aku cuman ngonten YouTube, aku iso berbagi karo wong sing gak mampu, aku iso nyenengke wong tuwa tanpa aku gak ning luar negeri. Terus aku dhewe gak ngerti sampai kapan ning luar negeri, sedangkan bener cara mono ki aku sebagai tiang guys, aku ki sebagai tiang sing nguatne wong sembarang. Aku makan iki aku ki harus kuat, dan cara mono ki walaupun angin nerpa niwa tengen kayak ngono ki aku ki harus kuat, karena aku gak boleh ambruk. Seandainya aku ambruk, wong ning sekitarku are dadi apa ngono. Karena aku ki tiang ki mau tiange wong akeh, kok keluargaku, koyo adik ponakanku sing tak sekolahne, koyo mbakku, koyo keluargaku dhewe, koyo ngono ku. Dadi ki aku ki sebagai tiang sing ngayomi wong-wong ning sebelah-sebelahku ngono ku guys. Dadi aku ki makane aku pamane aku ki kadang awakku dhewe ki kesel, aku lelah, ngono aku kerja terus sampai kapan aku ning luar negeri sampai wis belasan tahun. Aku anakku dhewe ki sampe gak tak urus kayak dadi aku ki sampai kapan. Aku tenang guys aku ki. Terus
tunggalku memang ngake, tapi kan wis nggak ngerti guys. Cuman aku dari dari aku lulus SMA sampai saiki pun aku ngono. Padahal tunggalku enek limo. Cuman dhewe wis ngono kuwi padahal aku ki ragil, guys. Dadi ragil ki sing kabeh timplek-plek ning aku domongi aku ki nek ora utek ati gaenane sing kuasa wis ajur lumur tenan. Tapi yo kersane ngalah. Aku ki cuman aku yo gak oleh sambat. Aku ki harus dikai dikai kene iki cobaan gue koyo ngene ki aku ki ben kesabaran gue sampe dikonti. Aku diajari dadi wong sing berbakti ki koyo apa. Aku mungkin di kon ngono kuwi guys. Tapi alhamdulillah sampai umur semene pangkal papat aku tetap bisa bertahan dan sampai saiki aku tetap bisa ngupeni wong tuaku, bahkan ponak-ponakanku koyo ngono tanpa piyo. Dadi kadang ki aku ki ngene guys, wis ning kene melu majikan kadang kleru, kadang wis jenenge majikan guys ngono kaya engko entuk adilan teko ning Indonesia. Dadi ki koyo ngono ki kadang aku ki ya Allah ngono. Dadi aku ki arep ngadu karo keluarga sing ning koyo masalah koyo bojoku ngono ki aku ki bojoku apa jenenge ngopeni anak-anak cilik. Dadi kadang tak empat, dadi aku kadang nak enggak kuat ngono kan nangis sing piantet. Aku storone ngadu karo sing kuasa. Iso-iso ku maksud iki sing ngadu. Ngadu kenapa aku ki cuman ngene lho, guys. Kenapa kok apa jenenge? Kok koyo ngene maksudnya kok kuape kok tiang ini aku sedangkan aku ki anak bungsu kok kenapa dijadikan tulang punggung keluarga. Aku ki gak ngeluh, gak cuman ki harusnya kan jenenge apa ya jenenge anak bungsu ki kan aturan ki dibimbing dituntun. Aku ki gak, malah jadi coro anak sulung. Jadi ya popo yus tak ikhlas nih, yus muka-muka aku ke untuk rido sing kuasa, ya untuk rido teko sing maksudnya rido teko ni wong tuaku. Aku jadi aku anak sing berbakti sampe kasar mono wong tuaku sampe NIJN nek saiki sampe iso apa ngetuk nih aku sampe sembuh sampe dijemput karo sing kuasa sembuh. Di si anak aku, di si anak wong tua aku dhewe yo gak ngerti jenenge umur kan gak ngerti yo guys. Kok ki ngono kuwi dadi ki cara ngono ki wong tua aku ki aku gawe channel ngene ki sampe ngetok nih gaji ngono ki dadi ki dene ki iso nangis karena ki cara ngono kan aku bi cara ngono wis yo bangga yo dadi cara ngono ki dene ki nangis iki anakku sampai pola jungkar wale cara mono cuma tinggi ngopeni wong sing sekitar deh. Sedangkan aku ngopeni awakku ki gak iso mono. Kadang aku ngono kuwi kadang aku pengen ngeluh karo wong karo mbak-mbakku ngono tapi kok enggak kadang ngeluh oleh apa ngono. Tapi nek aku pamane berontak dekne enggak terima ngono kadang ki kadang gak aku ya Allah semoga diparingi sabar guys. Ojo lali dukung terus channel yo guys yo. Ojo lali ditonton, ojo lali di skip. Ewangi ngembang nih channelku karena kio is gue mau intinya kio gue mau guys. Nah aku kerja tinggi aku dewe yo. Alhamdulillah insya Allah ya aku cukup. Cuman aku kio tiang sak tiang keluarga semuanya apa jadi ki aku kaya wong tuaku ngopeni baik ngopeni mama wong tuaku gak saya ngopeni aku otomatis yo kui pona aku melok mamaku otomatis yo saya ngopeni aku jadi yo semuanya kui pokoknya aku kan yo jalur sing karo sing kuasa kui aku cuman pengen diparingi sehat ngono
dan muga-muga apa penjalukku selama iki aku pengen nyenengke wong-wong di sekitarku kono kuwi dengan lantaran aku nge-YouTube apa ngene iki muga-muga diridhoi karo sing kuwasa karena ya semono kuwi guys aku guys tenang aku kadang-kadang anggap di omongan ini kerja puluhan tahun ki biaya bebek lu kadang ki hatiku luar kue enggak dati aku coba kue dati aku kuat apa enggak aku kadang ki ngono kadang ngono kue tapi ya wis tapi ya aku cuma ngeluh nih karo aku dewe ya Allah kok kenapa uraiku koyok ngene iki kenapa kok mbak-mbakku kok enggak mikir toko semini ki kadang aku pingin berontak seandainya aku lepas toko kene ki wong tuh aku tadi piye kadang aku mikir tapi aku dhewe enggak tegel tapi kadang nak tak lanjut nih ngono kuwi kok koyo ngene nyiksa aku dhewe aja kan tak udukne ya aku mikirane ngene aku tanpa nek wong tuwe ku yo gak nek aku dan kapan aku arep berbakti karo wong tuwe ku aku cuman mikir ngono guys semumpung wong tuwe ku masih ada apapun iku yo selagi aku iso yo insyaallah ya tak turuti selagi aku mampu aku iso iso ku yo tak openi adikku pun akan tak iso-iso aku ya tak sekolah nih jadi kadang astagfirullahaladzim ya Allah cobaan kok gedenya kayak gini kadang bagi dibilang cobaan apa dibilang iki apa jenisnya lakon uretku aku dewe kena rukis tapi emang kayak ngono dari awal aku megahe gades dengan tujuan yes nukui nutup utangnya wong tua sampai seberene konjoku guys yang kerja di luar negeri padha duwe omah iso tuku motor aku kira tapi alhamdulillah aku iso nutup utangnya wong tua aku sing nang kono sing ngono kuwi alhamdulillah yes ngono kuwi aku sampai diarani aku kejar iki sing ning kene ora sing bla bla padahal ki ngono kuwi gak teko ki sebenere muter yowis aku yowis tak pasarannya karun si kuasa kabeh iki mau apa sing tak lakoni apa sing tak tuminta nih kabeh kamu sing nilai sing kuasa nak gur menungso kamu nilainya teko kesingku kayak menungi kadang nilai teko kasat moto menurah teko hati terus mana ya guys bagi teman-teman sing apa namanya sing lagi berjuang untuk 1000 subscriber dan 4000 tayang muka-muka kendang tercapai oke ayo kita bareng-bareng nge-youtube golek dolar sukses bareng-bareng oke guys cukup sekian ngono semangat ojo sampai ngedon upload video terus gawe judul yang ngapi disesuaikan karo video nih judulnya aja ngasal-ngasal kok nak wis dimonetisasi iklane bingung dadi dolar kuning koyo nggon aku wingi kae ngono dadi nak gawe judul aja sembarang judul disesuaikan karo isi videone deskripsine diisi tag diisi dan sebagainya kaya oke semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses.